Ibu yang kami hormati, izin untuk memperkenalkan Sirekap Mobile yang sudah dibangun dan yang sudah diuji cobakan dengan teman-teman di kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami sudah membagikan aplikasi Sirekap Mobile di dalam chat. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat kembali, dan kami juga sudah membagikan formulir model C hasil KWK-nya bagi Bapak dan Ibu yang berkesempatan untuk mencetak bisa dilakukan dan sudah mengisi dengan soal yang sudah kami buatkan. Bagi Bapak dan Ibu mungkin yang tidak berkesempatan untuk mencetak, mungkin bisa bersama-sama menyaksikan penayangan demo Sirekap Mobile yang akan ditayangkan langsung dalam Zoom ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama langkah yang dilakukan adalah menginstal aplikasi Sirekap Mobile. Apabila sudah terinstal dengan penuh, Bapak dan Ibu bisa silakan memasukkan alamat email yang sudah diberikan melalui chat pribadi. Tadi dari tim kami sudah memberikan alamat email kepada Bapak dan Ibu secara pribadi. Setelah berhasil memasukkan alamat email, silakan diklik masuk. Lalu sudah akan ada PIN dan itu sudah otomatis. Bapak dan Ibu silakan mengklik berikutnya. Pada saat sudah mengklik berikutnya akan ada nomor TPS-nya. Silakan dilanjutkan untuk klik TPS yang sudah ada di dalam aplikasi. Lalu klik masuk. Seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Akan sudah ada nomor TPS, kecamatan, kota dan provinsinya. Langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu silakan melanjutkan ke bagian pertama dulu, yaitu mengambil foto. Kami akan mendemokan pemfotoan formulir model C hasil KWK yang sudah kami tempel di dinding di tempat ini. Pada saat pengambilan foto, dilakukan secara tegak lurus, diusahakan untuk mengambil foto secara utuh. Bapak dan Ibu bisa memperhatikan, ada mark warna hitam di kolom ini. Ini diusahakan seluruh mark itu bisa terfoto dengan baik. Apabila sudah berhasil memfoto, akan ada tombol tutup atau oke. Jika sudah terfoto semua dan kita perhatikan semua sudah terekam dengan baik, maka kita klik oke. Nah, seperti ini menandakan bahwa masih ada kekurangan dalam gambar, sehingga kita harus mengulangi kembali pemotretannya. Perlu kami sampaikan di ruangan ini untuk pencahayaan agak kurang sehingga untuk pemotretan agak kurang jelas. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mencoba di tempat masing-masing sudah berhasil. Kami coba ulangi. Baik, ini sudah menampilkan bahwa gambar sudah terpotret dengan baik. Selanjutnya kita mengklik kirim. Nah, pada saat sudah melakukan pengiriman, kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kita klik periksa. Kita mulai memeriksa.
akan tertera angka sesuai dengan C hasilnya. Kita tinggal mengklik salah atau benar. Di sini 155 benar. Perempuan 133 benar. Jumlah 288 benar. Untuk pengguna pemilih pindah memilih 2 benar. Perempuan 0 benar. Jumlah 2. Selanjutnya 2 benar. Perempuan 2 benar, jumlah 4. Jumlah pemilih 159 benar. Perempuan 135 benar. Jumlah 294 benar. Selanjutnya di pengguna hak pilih 140 benar, 132 benar, 272 benar. 1 benar, 0 benar, 1 benar. 2 benar, 2 benar, 4 benar. Jumlah 143 benar, 134 benar, 277 benar. Selanjutnya di angka 2 Romawi data pemilih disabilitas. Laki-laki 3 benar, perempuan 0 benar, jumlah 3 benar. Laki-laki 3 benar, perempuan 0, jumlah 3 benar. Selanjutnya di 3 Romawi data penggunaan surat suara. 295 benar, 4 benar, 14 benar, 277 benar. Jika sudah benar dan sudah terperiksa semua, maka akan ada notifikasi semua data form C hasil KWK telah diperiksa dengan benar. Klik sudah. Maka akan terekam jumlah serta data yang sudah kita masukkan tadi dan sudah terkonvensi dari angka 1 Romawi, 2, dan 3. Selanjutnya kita lakukan submit. Hasil pemeriksaan oke. Selanjutnya di halaman 2 dilakukan dengan proses yang sama. Kita foto, pastikan mendatar dan tidak goyang pada saat pengambilan fotonya. Untuk mark yang ada di dalam kotak-kotak untuk segera difoto dengan baik. Kita klik oke. Ini foto berhasil, kita kirim. Sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan halaman 3. Setelah gambar dipastikan terekam semua, kita klik OK dan kita lakukan pengiriman. Halaman berikutnya yaitu halaman lembar keempat. Kita lakukan pemotretan kembali. Klik OK. Lalu kita kirim. Kita
kita periksa terlebih dahulu, karena ini adalah salinan jumlah perolehan suara. Kita pastikan kembali 0-41 betul, benar, 0-72 benar, 30 benar, 33 benar, 94 benar, 270 benar, 7 benar, 277 benar, 277 benar, dan 277 benar. Akan tampil notifikasi semua data form C hasil KWK telah diperiksa dengan benar. Kita klik sudah. Maka akan ada rekap dari jumlah perolehan suara sesuai dengan C hasil KWK-nya. Selanjutnya, jika sudah diperiksa kembali, kita klik submit. Demikian Bapak dan Ibu, penggunaan Sirekap Mobile. Selanjutnya adalah kelola saksi dan pengawas. Adapun yang perlu diperhatikan adalah pada saat register saksi dan pengawas dilakukan oleh KPPS, saksi yang diregister adalah yang memiliki surat mandat. Dan register ini dilakukan sebelum pemungutan suara dimulai. Kami akan demokan untuk proses pengelolaan saksi. Untuk pengisian nama, NIK, nomor HP, jenis pemilihan, dan pasangan calon. Jika sudah terisi semua, maka kita klik daftar. Akan ada tampilan URL belum dibagi. Ini menandakan bahwa belum dibagikan link kepada saksi. Nah, kita akan melakukan pembagian link kepada saksi. Selanjutnya kita klik dapatkan URL, akan muncul scan barcode. Saksi bisa melakukan scan barcode.
Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan pada web saksi. Saksi tinggal mengklik atau buka browser. Akan muncul nama saksinya dan image yang diperoleh secara utuh, foto dari formulir model C hasil KWK dan sudah terekam angkanya. Proses selanjutnya adalah saksi setelah melakukan pengecekan adalah untuk melakukan pengklik sesuai jika sudah sesuai. Kita lakukan dari awal. Tampilan ini adalah foto yang diterima oleh saksi yang dibagikan oleh KPPS. Jadi melalui Sirekap Mobile ini saksi akan menerima foto yang utuh yang diberikan langsung oleh KPPS. Demikian Bapak dan Ibu untuk demo Sirekap Mobile. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mencoba di tempat Bapak dan Ibu masing-masing bisa menyampaikan kepada kami jika masih ada proses yang belum bisa dilaksanakan atau bisa terproses dengan baik. Kami bisa membantu untuk menyampaikan permasalahan dan penyebab-penyebab tersebut dan kita akan bantu untuk penyelesaiannya. Terima kasih.